Jadi dia mendadak mati handphonenya, error. Dan ini udah mau nyampe sedikit lagi. Prediksi kurang lebih 1 jam perjalanan dengan jarak 1 kilo. 1,7 kilo ya kalau dari daratnya ukurannya. Nah, jadi pemandangannya seperti ini ya. Sangat bagus untuk wisatanya kalau dikembangkan. Ini daerah pantainya atas yang paling ujung. Ini kurang lebih 20 meter lagi dia sudah nyampe ke jembatan perbatasan Anyai dan Belana. Ya, saya jalan lagi. Itulah jadi kurang lebih 1 jam perjalanannya. Ini video yang kelima kalau nggak salah saya tadi ya, hitung-hitungannya. Jadi banyak pohon bakau ini ya, menahanin daratan ya. Itu sudah kelihatan ada pangkas rambut dan jembatan Belanak perbatasan Anyai atas dan Anyai perbatasan Belanak. Nah, ini jembatannya. Sudah sampai di sini. Nah, inilah dia jembatan perbatasan Anyai atas atau Chinatown Anyai dan Belanak. Dia punya jembatan seperti ini, di bawahnya ada kolong ya, kolong di bawahnya. Sungai airnya ini juga airnya darat kayaknya, bukan air laut ya, air bawah ya, bahan bakau. Oke, saya sekianin dulu, semoga Anda puas tontonnya. Ini bekas speed ini. Nah, oke, saya sekianin dulu. Ini bakau-bakau ya, jadi kurang lebih kurang 10 menit 1 jam perjalanan dari tempat lahir saya ke sini ya. Oke, saya foto ke jembatannya. Pek 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 pek, mantap, luar biasa ya. Ini batasnya ya. Ini dia punya daratan. Nah, ini punya pantainya, sampai langsung menuju ke lautnya. Oke, Anda saksikan lagi habis ini video-video batu yang unik dan mungkin ada hal-hal yang unik yang bisa saya video. Oke, sekian.